Kedatangan anak kedua Aurel Hermansyah telah membawa perubahan dalam dinamika keluarga, terutama dalam sikap Amina, anak sulung dari pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Atta mencatat bahwa Amina mulai meminta lebih banyak perhatian setelah adiknya lahir. Meskipun Atta merasa bahagia memiliki adik perempuan untuk Amina, ia juga menyadari bahwa Amina mulai merasakan cemburu. Sikap Amina yang berubah menjadi lebih tuntut perhatian terlihat dalam momen yang dibagikan oleh Atta melalui foto, di mana ia tengah menidurkan Amina. Atta menjelaskan bahwa perubahan ini terutama terjadi saat Amina melihat papanya menggendong adiknya. Amina tampaknya lebih ingin mendapatkan perhatian lebih setelah ibunya melahirkan. Aurel Hermansyah, ibu dari dua anak tersebut, juga mencatat perubahan dalam sikap Amina, menggambarkannya sebagai anak yang meminta lebih banyak perhatian karena sering melihat adiknya digendong. Meskipun perubahan ini adalah bagian alami dari dinamika keluarga yang bertambah, Atta Halilintar juga menyampaikan rasa syukurnya karena kini ia telah menjadi seorang ayah dari dua anak yang sehat. Semua anggota keluarga besar Atta dan Aurel merasa sangat bahagia menyambut kehadiran putri kedua pasangan ini. Raut kebahagiaan keluarga besar tersebut tercermin dalam unggahan Geni Faruk, ibu Atta Halilintar. Di momen bahagia ini, seluruh keluarga besar berkumpul termasuk Geni Faruk dan suaminya, Anang Asanti dan Krisdayanti. Mereka datang ke rumah sakit bersama-sama untuk mendampingi dan memberikan doa kepada Aurel dan keluarga dalam momen yang sangat bersejarah ini.